Apabila seorang istri hamil, apakah ada larangan suaminya pergi menangkap ikan? Karena sekarang banyak sekali kawan saya dilarang istrinya. Ad-daru, dia yang menolak mudarat. An-nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Kalau saya meyakini bahwa botol ini mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, rusaklah akidah saya. Karena la haula wala quwata illa billah. Di mana letak syiriknya? Dia kan tak menyembah berhala, dia tetap menyembah Allah. Bukan perkara menyembah, ada perasaan dalam hati bahwa ini menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Yang mendatangkan manfaat Allah, yang menolak mudarat Allah. Ketika berkeyakinan bahwa hari bisa mendatangkan manfaat, bahwa jam bisa menolak mudarat, bahwa batu bisa menolak manfaat, bahwa benda bisa mendatangkan mudarat, maka rusaklah keyakinan kita. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu, maka langkahkan kaki, tetap berburu, tetap mencari nafkah. Bagi yang menangkap ikan, kalau suaminya kerja nelayan 9 bulan 10 hari tak nangkap ikan, bismillah tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Berdoa kepada Allah, ya Allah yang maha pencipta, maha pelindung, maha pemelihara, jaga anakku ini jangan sampai dimudaratkan, disesatkan, hantu setan, diganggu jin ibrit. Bacakan Al-Fatihah sekali, Qul huwallah tiga kali, Qul abil falak sekali, Qobinas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Bacakan ke air, diminumkan, dibasuhkan ke kepala, diusapkan ke tangan, dibacakan ke pangkal telinga. Yang hamil itu pula membaca-baca itu, karena ketika emosinya sedang down, sedang labil, disitulah setan masuk. Setan masuk ke badan manusia ketika emosi orang terganggu, labil. Makanya ada orang, maaf, yang sedang haid menstruasi diganggu setan, yang sedang hamil muda diganggu setan. Kita kalau sehat kuat tak mau setan masuk. Makanya orang yang mau memasukkan setan ke badannya itu, dia tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak sampai berkunang-kunang, lemah, barulah setan masuk. Makanya orang yang kalau terlalu lapar mau juga kesetanan.